Seorang sahabat pun ni sebut pada saya satu kata-kata menarik. Dia kata, kalau nak bunuh pokok ustaz, kita racun akar dia. Sebab baru pokok tu akan mati. Kalau kita hanya tebas, biar dia tinggal akar, satu hari pokok tu akan hidup dan dia akan tumbuh kembali. So, cara nak hapuskan pokok itu, bunuhlah akarnya atau beracunlah akar dia. Begitulah ustaz dengan manusia. Nak bunuh Islam, tak boleh pergi bunuh orang Islam. Tak mati, tuan-tuan. Maka racunlah akidahnya. Hari ini jadi. 444 tahun, orang Islam tak goyang akidah. Tapi mutakhir ni goyang. Sebab yang diracun tu, bukan lagi orang Islam. Yang diracun tu akidah orang Islam. Jangan bagi faham ketauhidan. Jangan bagi belajar tentang soal berkenaan dengan Allah. Cabut Allah keluar daripada jiwa. Maka akan pupuslah agama. Walaupun orang itu masih bernama Muslim. Ustaz katanya lagi, kalau kita nak hapuskan satu bangsa, racunlah sejarahnya. Saya yakin 99% kita di Malaysia ni tak faham sejarah betul kita. Semalam saya tengok syarahan Ko Ke Kim. Ni syarahan dalam YouTube lah. Dia kata, salah siapa yang namakan bahasa Malaysia. Kita tak bercakap di Malaysia dalam perlembagaan bahasa Malaysia. Kita cakap bahasa Melayu, tuan-tuan. Baru saya dapat tahu. Kena baca sejarah balik baru tahu. Jadi nak bunuh satu-satu bangsa, racunlah sejarahnya. Nak bunuh satu-satu negara, ini lagi dahsyat. Racunlah pemuda-pemudanya. Sebab tu orang muda tak minat sekarang, tuan-tuan. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia berjalan di Buwana, tempat tanah air dia. Dia dapat dua peristiwa besar. Peristiwa pertama, tuan-tuan, dia jumpa satu budak gembala kambing. Budak tu hamba, ya, mamluk. Saja nak uji budak tu. Dia nak tengok, lepas ni negara ni jadi macam mana. Dia tengok orang muda. Lepas tu hari ni, jangan deny. Jangan ada denial syndrome. Jumpa orang muda, tak mau tanya. Pegang orang muda, tanya. Sebab kita akan tahu negara kita ke depan ni macam mana. Omar pun tanya budak tu. Nedek, bela kambing ni banyak ni, boleh tak pakcik nak minta seekor? Lapak nak buat makan kambing kan, boleh tak? Main seekor dah, pakcik nak beli. Budak ni kata, pakcik, saya ni gembala ya. Saya ni ada tuan. Tuan saya tak ada sini, dia duduk sebelah tu. Tak boleh sebab tuan tak ada. Tuan tak tahu. Omar kata, seekor je pun bukannya ada orang nampak. Alah, banyak-banyak ni bos tak ada nak tahu, tak ada kira . Bila Omar kata demikian, budak tu kata, ya sayyidi, aina Allah? Pakcik, Allah mana Allah? Allah duduk tak mana Allah? Allah kan ada, walaupun tuan saya tak ada, tapi Allah ada. Allah tengok apa yang sedang berlaku lah ni. Menangis Omar. Sebab dia tahu, boleh letak harapan kepada pemuda ni. Kalau dia tak ada nanti, inilah orang yang akan jaga tanah air ni. Maka Omar menangis. Omar pergi jumpa dengan tuan dia. Omar beli hamba tu dan merdekakan. Nampak Omar? Setelah Omar, dia jumpa satu benda istimewa, special, dia appreciate benda tu. Satu masa yang lain pula, dia berjalan di Buwana, tuan-tuan. Tengah-tengah berjalan tu, dia tengok ada dua, satu mak, satu anak perempuan. Mereka ni berniaga susu, jual susu, tuan-tuan. Mak pun kata pada anak perempuan dia, kita punya susu ni tak cukup ni, kalau kita jual untung tak banyak. Kalau kita nak bagi untung banyak, kita tambah air. Mak dia bagi canangan, tambah air lah, orang bukan tahu. Maka anak perempuannya kata, tak boleh mak. Kalau Omar tahu, nanya kita. Dan Omar tengah duduk parti. Kalau Omar tahu, nanya kita. Lepas tu mak dia kata, mak bukan nampak. Omar tak nampak pun. Tak ada masalah. Maka budak tu kata, mak,
Walaupun Umar tak nampak, Tuhan Umar nampak. Dengar peristiwa tu, menangis Umar. Balik ke rumah, jumpa dengan anaknya bernama Asim. Asim, aku arahkan hang kahwin dengan satu budak perempuan yang aku baru temu tadi. Asim ni anak taat, tak cakap banyak. Terus kahwin dengan perempuan tersebut. Maka lahirlah daripada perempuan itu seorang anak perempuan pula, namanya Laila. Laila inilah yang berkahwin dengan Abdul Aziz bin Marwan. Daripada Abdul Aziz bin Marwan kahwin dengan Laila ini, lahirlah satu zuriat, namanya Omar bin Abdul Aziz. Nampak tak tuan-tuan? Itu cara orang bina tamadun. Batu nak bunuh satu-satu negara, racunlah pemuda-pemudanya dan pemudi-pemudinya. Di sinilah cerita besar. Sebab hari ini adegan dia, tuan-tuan kena ada satu movement untuk bawa naik balik Islam. Tak ada dah adegan mengeluh. Tak ada lah, Allah apa nak jadilah. Apa nak jadilah. Apa nak jadi? Kerana kita tak belajar trust kita dan kita tak belajar.